السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa mengingatkan diri dan kita bersama, terus kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah memberhentikan nikmat itu terlimpah dalam kehidupan kita. Kita mengingatkan akan syukur karena banyak manusia tergelincir ketika mendapatkan nikmat. Kita mengingatkan syukur karena sungguh setiap nikmat yang hadir dalam kehidupan manusia, semua apapun itu namanya, pasti akan ditanya kelak oleh Allah Azza wa Jalla. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga yang beriman dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kepada kita semua istiqamah untuk berittiba, mengikuti kehidupan beliau sebagaimana para sahabatnya yang akhirnya terlimpah dalam kehidupan mereka ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tetapkan di dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-100, radhiyallahu anhum wa radu an. Berwasiat sebagai sebuah kewajiban untuk diri khususnya dan kita bersama, tidak jemu mari kita tingkatkan dan kita perbaiki kualitas daripada ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepadanya dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah difardukan, melengkapinya dengan perkara-perkara sunnah yang telah dicontohkan, meninggalkan apa saja yang telah dilarang, yang diharamkan, menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh inilah pakaian keselamatan. Ketaatan adalah pakaian keselamatan. Pakaian yang akan menjadikan semakin jauh jarak kita dengan nar, dengan panasnya api neraka, sehingga menjadi sebuah kewajiban agar kita selalu berwasiat untuk selalu meningkatkan ketaatan kita, menjaga senantiasa keikhlasan kita, dan meningkatkan ilmu agar senantiasa apa yang kita kerjakan dekat terhadap kebenaran dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat agar apa yang kita dikerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas manusia sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah menjelaskan kepada kita tegas manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita meneladani kehidupan mereka, kesabarannya, keikhlasannya, dan bagaimana ketaatan mereka ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nama lain
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara spesial sebagai uswatun hasanah, suri teladan untuk kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Yang kedua, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Teladan apa jamaah sekalian yang kita bisa ambil? Kisah yang senantiasa terus berulang, menjadikan pelajaran yang tidak akan pernah terhenti kita mengambil faedah di dalamnya. Sebuah pelajaran besar dari keluarga Ibrahim alaihissalam yang hari ini layak untuk senantiasa kita jadikan panutan pelajaran di saat banyak krisis yang kita alami hari ini. Salah satunya adalah krisis dari sisi pendidikan, salah satunya adalah pendidikan keluarga, dan lebih khusus adalah pendidikan anak dan pendidikan istri. Jamaah sekalian ya Allah muliakan, rahiman rahmakumullah. Satu faedah besar kita mendapati keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang paling baik, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu jamaah sekalian, tidak serta-merta tahu-tahu kemudian menjadi orang yang mudah berbaik sangka terhadap setiap ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada proses yang senantiasa dijalani, ada ikhtiar dan usaha yang dilakukan oleh seorang Nabiullah agar menjadi seorang suami, agar menjadi seorang ayah, kemudian akhirnya menurunkan, mewariskan pemikiran-pemikiran positif kepada anak keturunannya. Sehingga jamaah sekalian tidak heran ketika nanti kita mendapati Ismail alaihissalam ketika dihabarkan oleh orang tuanya sebuah mimpi yang Allah habarkan, wahai anakku, sungguh aku mendapatkan perintah Allah, anni adzbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, fangdur madza tara, apa pendapatmu? Perkara yang positif dimiliki oleh orang tua terwariskan kepada anak keturunannya. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jamaah sekalian, tentunya kita akan melihat sekilas bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya memiliki sifat yang luar biasa ketika berprasangka baik terhadap setiap ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Yang pertama, beliau telah menyiapkan ilmu. Ilmu untuk dirinya, ilmu untuk istrinya, dan kelak diwariskan kepada anak keturunannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Usulus Salasah, tiga landasan pokok, senantiasa kita mengulang dan bahkan mungkin mendengar kajian-kajiannya secara berulang. Di poin pertama, ketika beliau menjelaskan di antara empat kewajiban seorang muslim, nomor pertama adalah al-ilmu, menuntut ilmu. Dan beliau menjelaskan ilmu yang wajib, yang harus diketahui oleh setiap individu muslim adalah ilmu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinil islam bil adillah. Ilmu mengenal Allah, mengenal Rabbnya, mengenal penciptanya, mengenal siapa yang menjadikan detak jantungnya terus bekerja, mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala kesempurnaan sifat dan nama-namanya. Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha memberikan rizki, Allah itu mencukupi, Allah itu yang memberikan kepada kita nikmat begitu banyak. Sehingga jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala wafatnya putranya, Allah menghibur dengan satu ayat, inna a'tainakal kautsar. Sungguh wahai Muhammad, kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang amat sangat banyak. Banyak dalam bahasa Arab ada beberapa suku kata yang sering kenal, tapi asalnya dari kata kathrah, banyak, kathir, banyak, aktsar, lebih banyak, dan di atasnya ada namanya kautsar. Kautsar itu adalah suatu yang banyak dengan jenis yang sangat banyak. Kalau akthar, suatu yang paling banyak cuma dari satu jenis saja. Dia punya satu keahlian, dia pintar tentang keahlian tersebut, tapi amat sangat ahli. Tetapi ketika kautsar yang disebut oleh Allah, maka bukan hanya satu disiplin saja, atau ilmu, atau mungkin satu jenis nikmat saja. Ragam nikmat yang sangat banyak, dan Allah berikan setiap masing-masing nikmat tersebut, nikmat yang melimpah, yang luar biasa. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ternyata rumus sebuah ketenangan, ketentraman, qanaah, mau menerima terhadap setiap ketetapan Allah, kemudian ikhlas, kemudian ringan untuk tunduk, ilmunya adalah yakin. Ilmu yang mengantarkan kepada yakin. Ilmu kepada Allah Azza wa Jalla yang akhirnya mengantarkan seorang kepada yakin. Yakin seorang kepada Allah tentang luasnya rizki dan kehendak Allah
memberikan rizki kepada setiap masing-masing hamba, menjadikan seorang tidak perlu khawatir ketika apa yang dikerjakannya kemudian khawatir nanti takut rizkinya diambil oleh orang lain. Bahkan banyak orang jamaah sekalian ketika tidak atau kurang memiliki ilmu tentang Rabbnya, sehingga seorang bahkan meninggalkan sebuah syariat dan kewajiban hanya untuk mencari rizki. Dia tinggalkan Jum'ah, dia tinggalkan lima waktu, dia tinggalkan saum Ramadan, dan juga perkara-perkara fardu yang lainnya. Bahkan jamaah sekalian, banyak pula di antara hamba Allah, tetapi kurang ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, salah satunya bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, sehingga dia mencari alternatif jalan yang haram untuk mendapatkan sesuatu yang banyak, yang banyak, yang banyak, tanpa memperdulikan dari mana itu harta diperoleh, dengan cara apa dia mendapatkannya. Jamaah sekalian, ternyata ketenangan hidup itu sumbernya daripada yakin, dan yakin itu berawal daripada ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Khusnudhan, berbaik sangka yang dimiliki oleh Ibrahim dan keluarganya pun juga demikian. Sehingga ketika kita melihat kisah yang sangat panjang, salah satunya kutipan daripada hikmah kisah tersebut, ketika Hajar menanyakan kepada Ibrahim, Aina satadhabu ya Ibrahim? Kemana engkau akan pergi meninggalkan kami wahai Ibrahim? Atatrukuna bihadzal wadi? Tegakkah engkau wahai suamiku menempatkan kami berdua di tempat seperti ini? Tetapi ketika Hajar menanyakan bahasa iman kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihi ya Ibrahim. Apakah benar Allah yang telah menyuruh dan memerintahkan engkau untuk meletakkan kami berdua di sini? Ibrahim menoleh dengan senyuman. Naam, iya. Allah lah yang menyuruh kami untuk meletakkan engkau di situ. Lihat jemaah sekalian jawaban iman dari seorang yang telah tertanam keyakinan yang mantap dalam hatinya tentang Allah Azza wa Jalla. Ketika nama Allah itu disebut, cukup itulah yang menjadikan ketenangan dalam hatinya. Sehingga kalimat iman yang keluar daripada Hajar, ibunda Hajar kepada suaminya, idzan lai yudayyi'una. Idzan lai yudayyi'una. Allah yang telah menyuruh, maka kami meyakini tidak akan pernah Allah itu menyia-nyiakan kami. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, banyak hari ini kita mendapati anak-anak kita mudah putus asa, frustasi, galau dan sebagainya. Satu sebab ada suatu perkara yang terwariskan tanpa kita sadari. Terkadang kita terlalu panik terhadap ketetapan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Terkadang kita pun menjadi orang tua yang sangat panik terhadap jodoh yang telah Allah tetapkan. Terkadang kita menjadi orang tua yang sangat panik terhadap perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, padahal kita telah menjalani sunnatullah berupa ikhtiarnya. Jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk berikhtiar maksimal. Sebagaimana Hajar ketika meyakini Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga dan melindunginya, bukan berarti tidak berikhtiar, berdiam-diam begitu saja ketika kehabisan bahan makanan dan minuman. Beliau ikhtiar, Safa Marwa, Safa Marwa. Terkadang kita sudah berikhtiar, tapi lantaran jamaah sekalian keraguan atau mungkin keyakinan yang belum mantap, masih khawatir dan kekhawatiran itu terwariskan kepada anak-anak kita. Mudah putus asa, bagaimana nanti masa depanmu, makan apa setelah bapak tiada dan sebagainya. Lihat kalimat Ayyub alaihissalam, ketika ajal itu akan menjemputnya, kalimat yang ditanyakan bukan matakuluna min ba'di, apa yang kalian makan nak setelah aku ditiada. Tapi kalimat luar biasa daripada orang soleh ini, Nabi Allah ini adalah mata'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku, setelah aku wafat. Jamaah sekalian, dan ini pun keluar daripada lisan seorang hamba yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang melata sekalipun di muka bumi ini, pasti Allah telah tetapkan dan tentukan rizkinya. Yang penting kita telah berikhtiar secara maksimal. Tidak boleh ragu, tidak boleh khawatir terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Doa di sepujung malam, istighfar senantiasa kita lanjutkan dan kita galakkan, dan ikhtiar pun kita telah laksanakan. Yang terpenting jamaah sekalian, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, rahiman rahmakumullah. Poin yang terakhir yang saya sampaikan pada khutbah Jum'ah kali ini adalah bagaimana orientasi keluarga Ibrahim terhadap pendidikan anak-anaknya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dalam surah Ibrahim kita sama-sama senantiasa membaca. Kalau kita baca deretan ayat mulai daripada ayat 35 sampai 41 di dalamnya syarat muatan doa yang dipanjatkan oleh seorang ayah kepada keluarganya. Dan kita akan belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak banyak menuntut
keluarganya, tapi beliau lebih sering dan paling sering mendoakan banyak-banyak kepada keluarganya. Banyak doa telah dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam untuk keluarganya daripada mengucapkan kalimat-kalimat tuntutan kepada makhluk yang lemah, sama-sama manusia yang Allah titipkan kepada kita. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, beliau berorientasi, kalau saya potong dan saya ringkas, kepada ketaatan kepada Allah, karena sungguh taat itu adalah magnet keberkahan hidup. Tidak khawatir nanti bagaimana sepeninggal kita, anak-anak kita. Kenapa? Yang penting dia telah tertanam dalam dirinya untuk menegakkan ketaatan, dan taat itu adalah magnet keberkahan dalam kehidupannya. Tidak peduli apa nanti jabatannya, tidak peduli apapun nanti profesinya, ketika seorang anak telah mengerti hak dan kewajibannya kepada penciptanya, maka sungguh itu kebahagiaan dan keberkahan telah terlimpah kepadanya. Jangan sekalian, ada dua kalimat dalam doa ini. Wadin ghairi dzir'in. Lihat, sebuah tempat yang hari ini kalau kita ditawarkan, tidak ada yang suka tinggal di situ. Bebatuan, lembah, susah tanaman hidup di dalam, di atasnya, gersang, tanpa pepohonan. Tapi jemaah sekalian, ketika magnet ketaatan ditegakkan, Rabbana liyuqimus shalah. Salah satunya adalah salat. Salah satunya adalah salat, jemaah sekalian. Maka sungguh Allah jadikan hati manusia sampai detik dan hari ini cenderung ke tempat di mana Ibrahim menempatkan keluarganya. Tidak ada sebuah tempat yang hari ini dirindukan oleh kaum muslimin yang di dalamnya ada iman yang benar. Salah satunya adalah Makkah Al-Mukarramah. Sebuah ketaatan yang tidak akan pernah berhenti. Tawaf tidak akan pernah terhenti. Dan sepanjang masa, ketika ketaatan ditegakkan di setiap masa dan tempat, maka Allah akan senantiasa menurunkan keberkahan. Tempat tinggal kita tidak peduli bagaimana kondisinya, tapi sungguh nyaman kita tinggal di dalamnya, salah satunya karena ketaatan ditegakkan di atasnya. Maka jemaah sekalian, orientasi kita kepada keluarga kita, salah satunya bukan hanya orientasi dunia yang akan kita tinggalkan, tidak akan kita bawa, tapi keberkahan akan kita berikan kepada mereka ketika kita ajarkan kepada mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, inilah yang sekilas dari sekian lautan hikmah yang bisa kita ambil daripada keluarga Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan yakin, ilmu yang mengantarkan kita untuk senantiasa berbaik sangka dan berhusnudzon kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang akan terwariskan pula kepada generasi kita, perkara-perkara positif yang akan mereka lanjutkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita senantiasa keturunan yang saleh sebagaimana Ismail alaihissalam, keturunan yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi magnet keberkahan yang tidak akan pernah terhenti meski detak jantung kita telah diberhentikan oleh Allah azza wa jalla. Mengalir kebaikannya, mengalir doa-doanya, mengalir amal solehnya, karena ketaatan yang telah kita wariskan dan telah kita contohkan ketika Allah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.